Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Ar-Rahman. Nah sekarang tema kita hari ini apa nih teman-teman? Nah seperti yang kalian lihat teman-teman ya di gambar, saya membawa beberapa ekor ikan molly, lebih tepatnya black golden molly atau golden black, bebas ya kalian mau nyebutnya black gold atau golden black atau black golden. Intinya ikan yang memiliki corak, ikan molly yang memiliki corak warna emas di bagian kepala dan warna hitam di bagian ekor. Nah teman-teman sekalian, kenapa saya bawa ikan ini, kenapa hari ini kita ambil video dengan tema ikan molly. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau memberikan informasi kepada kalian tentang ikan molly, ukuran serta usianya. Nah, seperti yang kalian lihat teman-teman, ikan molly yang saya bawa ini ukurannya bisa dibilang lumayan besar ya. Besar di sini bukan karena saya zoom. Jadi memang ukurannya itu dia itu hampir ya, sejempol orang dewasa, ya, sejempol orang dewasa. Dan insya Allah kalian tidak akan menemukan ikan molly dengan ukuran seperti ini di toko-toko ikan. Karena ikan ini saya dapat langsung dari peternak ikan. Nah, saya juga membawa ikan molly yang usianya baru 1 bulan ya, untuk perbandingan ukuran ya. Jadi ini adalah ikan molly yang berusia 1 bulan. Sedangkan itu ya, ini adalah ikan molly yang usianya lebih dari 2 tahun. Jadi usia ikan ini sudah lebih dari 2 tahun karena saya membeli ikan ini ya, indukan ikan molly ini usianya itu sudah lebih dari 2 tahun dan dipelihara sama saya itu sudah lebih dari 6 bulan ya. Jadi bisa dibilang ini hampir 3 tahun. Nah, jadi ini ukuran yang sangat besar ya menurut saya ya, karena pas waktu saya pertama kali lihat ikan molly sebesar ini juga saya kaget. Wah, ternyata ikan molly ukurannya bisa sampai sebesar itu. Ini besar banget teman-teman. Ya, kalau dilihat dari atas, nggak kelihatan ya. Nggak jelas. Kalau dari atas itu kelihatan tuh kayak ikan apa ya? Ikan gabus. Apa sih tempat kalian? Ya. Pokoknya kayak ikan gabus lah kalau dari atas. Nah dari samping kelihatannya jelas bahwa ukurannya itu sangat besar, bahkan hampir sejempol saya. Waktu itu saya beli ikan ini tuh sebanyak 60 ekor dan alhamdulillah bertahan banyak ya. Saya dapati itu kalau nggak salah mati itu nggak nyampe 10 ekor, nggak nyampe ya. Jadi insya Allah masih ada 50 ekor yang saya miliki. Nah, jadi kalau misalnya kalian memelihara ikan seperti ini di akuarium atau aquascape tapi ternyata baru 1 bulan sudah mati, nah kemungkinan besar kondisi air yang ada di akuarium kalian itu tidak baik ya. Kenapa? Karena asalnya ikan ini tuh dia bisa usianya tuh lebih dari 2 tahun. Bahkan yang saya pelajari ya, di berbagai literatur, kalau ikan molly ini dia usianya tuh bisa sampai 5 tahun. Usianya bisa sampai 5 tahun. Informasi yang serupa juga saya dapat langsung dari peternak ikannya yang terbiasa membudidayakan ikan molly ya.
Dia bilang juga kalau ikan moli itu usianya bisa nyampe 5 tahun. Dan dari usia 2 sampai 2 bulan sampai 5 tahun itu ikan moli itu dia produktif. Produktif menghasilkan anak. Dan semakin besar ikannya atau semakin besar ukurannya, maka anak yang dihasilkan itu semakin banyak. Karena ukuran dari perutnya itu lebih besar ya. Kalau misalnya ikan yang baru belajar melahirkan kan biasanya baru beranak 5 ekor. Paling sedikit paling biasanya 2 atau 3 ekor. Tapi kalau sudah ukuran segini, ini dia bisa beranak itu langsung 50 ekor. Bisa banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bisnis atau usaha ternak ikan moli, sebaiknya ya kalian cari usia ikan itu yang sudah matang. Minimal ya usianya lebih dari 3 bulan. Soalnya kalau 2 bulan itu dia masih belajar melahirkan, masih belajar beranak, jadi belum banyak anakannya. Dan jangan khawatir tentang usianya ya, karena ikan moli ini dia usianya bisa sampai 5 tahun kalau ya, kita benar-benar bisa merawat airnya ya. Baik yang ada di kolam maupun yang ada di akuarium kalian. Jadi kalau misalnya kalian miara ikan seperti ini seminggu mati, wah itu udah jelas airnya jelek ya. Dan cara supaya air akuarium atau air aquascape kalian bersahabat dengan ikan ya, jadi air itu harus dikondisikan ya, dari kualitas airnya seperti harus diendapkan terlebih dahulu. Harus diendapkan dulu minimal 24 jam ya, sebelum dimasukkan ke dalam akuarium. Jadi diendapkannya bukan di dalam akuarium ya teman-teman. Jadi kalian endapkan dulu di bak atau di ember ya. Pokoknya volume airnya itu sesuai dengan volume akuarium kalian ya. Jadi diendapkan dulu, baru nanti kalau setelah diendapkan 1 sampai 2 hari baru dipindahkan ke akuarium ya. Baru itu bisa, bukan dari keran langsung dimasukkan ke akuarium, langsung diendapkan di dalam akuarium ya. Itu buat apa? Karena kalau diendapkan di akuarium berarti zat-zatnya juga mengendapnya di akuarium ya. Jadi kalau misalnya mau mengendapkan, pakailah gentong atau pakailah ember, dan cara memasukkannya itu yang diambil itu air yang bagian atas ya, bukan di kobok ya. Buat apa diendapkan kalau ujung-ujungnya tercampur lagi kan ya. Karena istilah diendapkan berarti kan ada sesuatu yang mengendap ya. Jadi jangan air itu langsung diisi ke akuarium langsung dari keran. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam akuarium ya, silakan dipasangkan aerator ya, atau gelembung udara supaya kadar oksigen yang ada di dalam air itu banyak atau tinggi. Kemudian bisa juga kalian tambahkan garam ikan. Garam ikan ini, walaupun ikan itu dia adalah ikan air tawar, tetap yang namanya garam itu dibutuhkan bagi mereka. Terutama garam itu juga dia bisa membasmi jamur-jamur atau bakteri-bakteri yang ada di dalam air ya. Jadi khawatir nanti bakterinya bisa menyerang ikan peliharaan kita, dengan menambahkan garam itu dia jamur-jamur yang ada di dalam air. Jadi ya begitu saja teman-teman informasi yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Jadi intinya ikan moli itu usianya bisa sampai 5 tahun ya. Dan bisa ukurannya itu sebesar jari orang dewasa ya. Kurang lebihnya itu maksimal ikan moli itu dia ukurannya 12 cm ya. Kalian bisa bandingkan ya ukuran ikan moli yang hampir 3 tahun ini dengan ikan moli yang usianya baru 1 bulan. Nah ini 1 bulan ini juga sebentar lagi ini ya, sekitar
setengah bulan lagi atau satu bulan lagi dia udah bisa beranak ini ukuran segini, tapi belum banyak. Berbeda dengan yang indukan seperti ini. Nah ini anakannya bisa sampai 50 ekor, bahkan bisa lebih. Jadi kalau misalnya kalian ingin menghasilkan jumlah ikan yang banyak, ya saran saya carilah indukan yang ukurannya besar ya. Karena semakin besar perutnya, maka semakin banyak juga bisa menampung burayak. Jadi demikian teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.